Itu maksudnya. Yeah. Yang penting kan ada jelas. Itu aja. Oke. Terus dulu ini masih tanah. Jadi karena semakin hari garasi semakin banyak yang mengakibatkan mobil sudah harus dikeluarkan dan harus ditaruh di daerah sini. Dulu mobil masuk dan hanya satu meja saja. Semakin hari, bahkan ini kan sudah tidak cukup ini kalau semakin banyak ini. Harus pindah. Baru saya setting pindah ke Jalan Balik Arjolari yang rumah satu lagi. Ini sudah tidak mampu lagi. Tapi orang belum apa-apa sudah langsung ada. Perbaiki. Sewa ruko. Pendapatan belum ada, tapi sudah sewa ruko. Biasanya kebanyakan begitu. Dan usahanya belum tentu jalan. Tapi sudah langsung, tidak boleh. Jadi itu step by step. Ya. Makanya selalu saya bilang, hidup itu belajar cara berpikir dan cara bekerja. Hanya itu aja. Jadi bagaimana membangunnya. Oke ya. Terus, berikutnya. Sebenarnya, seperti harga ini, kalau bisa, dilis aluminium, habis itu belakangnya pakai lampu, bagus. Berarti apa? Ini seharusnya apa? Ya harus lemari yang bagus. Kayak di sekolah-sekolah kita. Iya. Betul kan? Etalase. Kan begitu, etalasenya jelas. Bahkan ada lampunya, ada, lampunya, ada penutupnya, betul? Iya, iya. Oke. Yang penting ada, pakai plastik boleh? Boleh. Selesai. Yang penting apa? Karena di luar. Supaya tidak debu. Kasih pinas, selesai sudah. Jadi, tapi seringkali tidak ditampilkan begini. Paham maksudnya? Ya. Padahal itu kan image. Nah, caranya melihat. Orang kan suka masuk. Nah, itu harus diperhatikan. Makanya saat jadi orang kan masuk. Oh, sudah dilihat. Pertama kan mesti matanya di sini. Ya, tidak saya taruh di sini. Maksudnya. Yeah. Nah itu harus diperhatikan caranya belajarnya, begitu loh maksudnya. Ngerti ya? Kembali lagi, saya selalu bilang, pelajari pola berpikir dan pola bekerja. Tak taruh ini ada yang melipat lagi. Iya kan? Kan saking banyaknya, seharusnya kan dijejer-jejer kayak di sekolah kita gitu kan. Iya, iya kalau sekolah langsung butuh lemari, order. Harus yang begini, order, yeah. Kan begitu. Iya kalau sekolah kan. Kalau kita kan harus ngatur semua ya kan. Ngatur ke depannya, harus pembesaran bagaimana, iya kan. Kalau dia kan pasti ada yang bayar SPP, ada yang ngasih bantuan, ada yang begini. Nah kita yang seringkali nggak lemah di situ. Oke, jelas. Sudah, begitu aja. Bahkan gini aja, dikasih kan tak taruh. Karena itu kan bagian dari pembuktian, gitu loh. Oke, waalaikumsalam. Silakan, silakan. Terus berikutnya, nih, sini. Biar nanti, nih, taruh. Ini kan CD-nya kan, ditaruh. Selesai sudah. Yang penting display-nya jelas. Paham ya? Oke. Jadi natanya, hidupnya, teraturnya, bakunya, step by step. Ayo kembali lagi, dulu begini atau tidak begini? Tidak. Tidak. Nah, yang bisanya begitu. Jadi pahami ya? Iya. Oke. Terus berikutnya. Ya, paham ya? Sudah. Oke, kesini. Semuanya. Jadi nanti tinggal yang baik dicontoh. Begitu. Oke. Hidup nanti itu harus rapi, teratur, tertata. Gitu. Ini berarti kan sudah tidak teratur. Harus dikembalikan lagi. Kan begitu. Nah, begini ini kita harus selalu memberi contoh dan tidak pernah berhenti memberi contoh. Karena ini masuk dalam perbaikan watak. Makanya orang Jawa suka ngomong, watak diobati sembuh. Tapi kalau watak bertahun-tahun baru sembuh.
Betul kan? Berikutnya naruhnya yang kecil bahkan lurus. Kalau Anda asal taruh. Karena begini nih, kalau sudah teratur rapi dan hidup Anda pasti juga begitu. Wah, maksudnya. Oke, silakan masuk sini. Biar tahu ini mau Pak Pijuk kan. Dibuka. Oke. Nah, begini. Nih, sebagai contoh supaya enggak maju mundur, ini aja maju mundur kan. Harap kembali, rapikan kembali. Masa saya harus di sini ngomong terus ini. Dan warnanya merah. Terus dikasih tanda seru. Terus rapikannya yang di underline. Biar tahu, begitu loh maksudnya. Ngerti maksudnya? Yeah. Jadi baku dan orang tahu. Dan memperbaiki begini enggak terus-menerus bisa. Jadi disesuaikan. Ini jam sostek untuk